Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam subuh kepada semua rakan-rakan. Welcome back to my channel. Jadi sebelum kita teruskan konten kita pada hari ini, saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan untuk rakan-rakan join kita bersama-sama pada 3 Disember 2020 10 pagi hingga 11:30 pagi, yang mana saya diberi sepenuhnya kepercayaan daripada pihak satu NGO ini. NGO apa? Iaitu PERKIM, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, atau juga dikenali sebagai International Dakwah Institusi PERKIM Kuala Lumpur. Jadi anda boleh pergi dekat page Facebook tersebut untuk anda like, yang mana kita ada buat perkongsian tajuk yang berkaitan tentang pengurusan keuangan di musim pandemik COVID-19 ini. Jadi jom kita pergi solat dulu, nanti kita sambung konten kita pada hari ini. Okey sahabat-sahabat, jadi konten kita pada hari ini saya nak kongsikan dan bercerita kepada anda, beritahu kepada anda bagaimana saya boleh terlibat dalam pelaburan saham dan instrumen-instrumen pelaburan yang lain. Bermulanya pada saya di sekolah rendah lagi. Okey, masa tu lebih kurang dalam darjah 4 atau 5. Saya ni selalu tengok berita untuk pengetahuan sahabat-sahabat. Saya rajin tengok berita di TV3 ataupun RTM. Di penghujung berita tu nanti ada graf. Okey, yang mana dia tunjuk saham-saham yang menaik, saham-saham menurun, Dow Jones, Jepun, Korea, Indonesia, saham dia naik, saham dia turun. So saya bertanyalah kepada ahli keluarga, lagi-lagi ayah. Tanya ayah, ni apa ni ayah? Jadi ayah saya pun menjawab, oi, ni ayah tak tahu ni, kau kena belajar tinggi-tinggi. Jadi itu jawapan yang keluar daripada mulut ayah. Okay. Jadi saya pun bertanya dengan persekitaran saya, kerana kawan-kawan ayah banyak peniaga-peniaga kecil, SME, peniaga-peniaga SME. So saya tanya dengan kawan-kawan ayah, oi nak, tak tahu pakcik ni, kau kena belajar tinggi-tinggi ni kan. Jadi masa tu terbentuklah dalam kepala saya, okey, saham ni adalah untuk orang yang belajar tinggi-tinggi, untuk orang yang kaya kan. Jadi persoalan tu masih tidak terjawab lagi. Sungguh pun dia tertanya-tanya kan. Naik sekolah menengah, saya pun bertanyalah dengan cikgu matematik. Saya ingat lagi cikgu saya tu, iaitu cikgu Zainon. Kenapa saya ingat? Kerana cikgu Zainon ni lah ajar saya matematik sehingga saya suka dengan kira-kira. Saya suka dengan pengiraan. Dulu saya tak suka pengiraan ni. Sejak saya belajar dengan beliau, okay, semoga beliau diberikan kesihatan, dipermudahkan urusan di dunia maupun di akhirat. Okay, cikgu Zainon, saya ingat lagi. Jadi, apa kata cikgu Zainon ni pada saya? Kepala otak kau, aku ni cikgu matematik bukan cikgu pelaburan. Jadi cikgu tu memang the best, the teacher bagi saya tentang matematik. Okay, dia memang macam itu bahasa, tapi dia sangat orang yang baik. Apa yang boleh saya bagi tahu kepada anda, yang mana walaupun pengiraan dalam graf tu, tapi itu bukan dalam bidang cikgu matematik. Jadi saya masih bertanya, nah siapa saya nak bertanya kan? Naiklah saya ke tingkatan 6. Saya teruskan pengajian saya, pelajaran saya ke peringkat tingkatan 6. Jadi ada satu topik dalam tingkatan 6 itu pengajian perniagaan bab pelaburan. Jadi saya pun bertanya lah. Oi, inilah akhirnya terjawab kan. Saya masih tertanya-tanya walaupun daripada sekolah rendah sehingga ke tingkatan 6. Saya masih bertanya-tanya tu. Kan, saya tengok surat khabar, tengok kan. Kalau kita tengok surat khabar, dia ada berita-berita tentang BSKL ni, Bursa Saham Kuala Lumpur ni. Saya masih tak faham kan. Jadi saya tanya. Jadi cikgu tu, saya masih ingat, okay, nama cikgu tu adalah cikgu Zubaidah, yang mengajar saya tentang pengajian perniagaan. Apa yang saya dapat daripada beliau adalah beliau cakap pergi ke bank, satu unit sekarang harga dia 50 sen, tak pastilah 50 sen berapa. So pergi bank nak beli satu unit sekian, so standardnya adalah 100 kan. Jadi saya masih ke bank, saya macam tak puas hati kerana jawapan yang diberikan. Mungkin ada gambaran, dah mula nampak gambarannya kan.
saya macam okay, tapi saya tak buat, saya tak pergi tanya kan. Sungguh pun lingkungan saya masa saya sekolah menengah lagi, kawan-kawan saya dah trade forex kan. So rugi-rugi kena tipu dan sebagainya. Dan saya pun masa dalam sekolah menengah tu, saya pun mencari-cari ya, forex ni haram, forex ni haram kan. Sampai sampai sekarang fatwa kebangsaan mengatakan forex adalah haram. Jadi saya just ambil tahu macam gitu je. Tapi yang saya nak tahu adalah Bursa Malaysia ni, pelaburan saham ni. Jadi rupa-rupanya kalau kita bertanya kepada orang yang tahu tapi tak buat, so benda tu berbeza ya sahabat-sahabat. Jadi saya teruskan pengajian saya di peringkat universiti. Okey, mana saya di situlah bermulanya saya dibimbing, diberitahu, dijelaskan dengan sampai saya boleh berdagang dengan instrumen-instrumen yang lain. Masa tu pun dah penghujung-penghujung juga yang mana saya dah semester 5 baru saya ada topik bab pelaburan. Jadi beliau adalah yang sangat saya sayangi, yang sangat saya hargai, yang sangat saya sanjung beliau adalah Dr. Rahim Ibrahim, iaitu pensyarah saya, juga selaku penasihat otak nilai marketing. Dah macam ayah saya sendirilah saya anggap yang mana beliau sendiri masa saya jumpa masuk first kelas, beliau bila dah mencerita tentang pelaburan saham ni. Jadi kat situ, ya Allah, ini ke dalam dalam hati saya, ini ke ya Allah yang jawapan selama ni aku cari-cari yang kau temukan. Jadi di situlah bermulanya saya dibimbing, diberitahu, dijelaskan kita perlu terus usaha yang mana benda ni bagi saya pecaturan daripada Allah SWT, okay? Yang mana kita kena bersungguh-sungguh. Jadi itulah guru pertama saya, okay, guru yang pertama-tama saya adalah Dr. Rahim Ibrahim. Saya mula buat paper trade, saya buka account, saya mula dengan paper trade download apps KLSE, yang mana saya dah terangkan minggu-minggu lepas, video pun dah ada, anda boleh lihat balik. Saya mula itulah, saya tengok, saya buat paper trade. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu saya kena update dengan Dr. Rahim Ibrahim. Saya beli ni kenapa, pada bila saya beli, pukul berapa saya patut jual ni. So, itu yang saya laksanakan dan rakan-rakan kelas saya yang lain. Okay, update. Jadi, dah ada account, saya teruskan belajar yang mana Dr. Rahim Ibrahim sarankan untuk pergi masa tu Haji Asri. Masa tu saya tengah belajar lagi. Saya pergi Haji Asri. Saya ajak kawan-kawan saya semua sibuk. Jadi saya berpartner masa tu dengan Sahaz Liza. Atau dikenali sebagai Cha. Okay, saya pergi dengan beliau. Pergi ke Kuala Lumpur belajar. Okay, masa tu kita ambil kereta sewa. Saya cakap, beritahu mak bapak kau keluar dengan aku ni pergi KL ni kan. Saya belajar kat Melaka masa tu. So kita belajar basic masa tu. Oh, ramai betul orang kat Dewan. So lepas tu saya bermula dengan guru saya yang seterusnya adalah main saham dan juga bos saya sendiri. Dan saya ingat masa saya buka akaun dengan Tuan Mahir, Haji Asri pun saya ada buka. Kenanga kalangan Mahir M Plus. Jadi seterusnya saya terus belajar dengan Zam Saham. Okay. Tu pun disarankan oleh Dr. Rahim ni. Kira Dr. Rahim ni beritahu saya, pergi sana. Macam itu. Jadi saya teruskan dengan Zam Saham, DDNK, Datuk Nazri Khan, lagi engineer saham, okay, doktor saham. Jadi itulah bermulanya saya. Dan sehingga ke hari ni saya terus belajar dan dibimbing oleh yang berbahagia Dr. Rahim Ibrahim. Jadi ilmu ni seperti lautan luas, sahabat-sahabat. Jangan kita berpuas hati. Sebenarnya teknik sangat banyak. Okay? Sangat-sangat banyak. Jadi apa poin yang penting yang ingin saya sampaikan sini adalah yang pertama adalah kemahuan yang tinggi. Modal kita yang pertama adalah kemahuan yang tinggi. Okay? Macam mana rintangan tu? Kalau ada kemahuan yang tinggi, insyaAllah kita akan rentasi. Yang pertama kemahuan. Ada orang mahu tapi dia acah-acah. Okay? Dia ada kemahuan yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang modal. Apa modal yang kedua? Modal invest. Keluarkan invest pengetahuan dulu. Okay? Keluarkan duit untuk
pengetahuan. Okay? Invest modal kita dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah, apa yang ketiga? Okay? Yang ketiga adalah baru kita, dah kita ada kemahuan, dah kita invest modal, baru kita real trade. Okay? Teruskan berdagang dengan real. Yang mana kita buat paper trade. Eh? Paper trade saya dulu secara tradisional, sekarang dah ada app, senang. InsyaAllah, the next video saya akan tunjukkan macam mana paper trade tu. So, yang keempat adalah konsisten. Apa maksud konsisten ni? Terus konsisten mencari ilmu. Okay, jangan kita berpuas hati. Okay, terus belajar, terus sampai sehingga hari ini saya terus belajar dengan Dr. Rahim Ibrahim. Jadi itulah kisah saya, bermulanya saya terlibat di dalam pelaburan saham dan instrumen-instrumen pelaburan yang lain. Subscribe macam mana? Subscribe itu gratis, guys. Tikus, guys, tikus.